Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di halaman Plaza Barat Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu 17 Agustus 2022. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang tidak pernah berhenti mengabdi untuk Jakarta. Pada hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia ini, kita semua dapat mengikuti pelaksanaan upacara di hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jakarta dan anggota DPR Provinsi DKI Jakarta, anggota Forkopimda, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pejuang kemerdekaan, veteran, para seniman dan budayawan, pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, rekan-rekan media, para penggiat media sosial, aparat keamanan TNI Polri, seluruh perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, para petugas PPSU, unsur kecamatan dan kelurahan, para anggota tim penggerak PKK, para anggota Dasawisma, RT RW yang tidak pernah berhenti mengabdi untuk Jakarta. Kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim saat membacakan pidato Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasid Baswedan. Ali menambahkan, kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan bukan oleh 1-2 orang atau sekelompok orang yang terdidik, tapi oleh seluruh komponen bangsa. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.